untuk proses awal kita treatment kaos sabak kita ini. Kita semprot pada permukaan kaos. Lalu kita gosok menggunakan kuas. Untuk treatment yang kedua, kita semprot agak banyak agar bulu rambut yang ada di kaos bisa luntur. Setelah proses treatment, kita panggang kaos terlebih dahulu agar kaos kering dan hasilnya tidak membekas. Setelah kaos kering, kita press kaos dengan suhu 165 dan timer 30 detik. Setelah itu, kita letakkan kaos di atas mesin printer. Lalu, kita setting software. Setelah kita setting, kaos ready to print. Setelah proses cetak, kita masuk ke tahap finishing. Sebelum kaos kita press, kita hotkan terlebih dahulu agar warnanya tidak turun saat kita press. Kita press selama 40 detik dua kali. Thank you.